Have you been in any situation yang mana bila korang jumpa skincare baru akan naik bintik-bintik merah ataupun jerawat di muka korang? That is what we call it as a purging. So basically purging ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah berlakunya kitaran hormon. Jadi pada saat korang menggunakan produk skincare yang terbaru, pada masa itu juga berlakunya kitaran hormon pada diri anda, it will sure to having a some breakout in your face. Penggunaan bahan AHA dan BHA di dalam produk skincare anda juga boleh membawa faktor kepada purging. Sebabnya adalah bila liang pori kita tersumbat, bahan-bahan ini akan mempercepatkan proses pengeluaran sisa kotoran dan akan menyebabkan berlakunya jerawat pada wajah anda. Tapi korang semua tak perlu risau kerana kulit akan menjadi lebih sihat bila bebas daripada jerawat setelah liang pori anda dibersihkan oleh bahan-bahan aktif ini. Lambat laun, bila liang pori anda telah dibersihkan, kulit anda akan menjadi bersih dan bebas jerawat. Yang ketiga, gabungan pelbagai produk dalam satu masa. Penggunaan pelbagai produk di dalam satu masa adalah merupakan kesalahan yang paling besar kita semua lakukan. Normally, pelbagai produk mengandungi ketupatan bahan aktif di dalamnya sangat berbeza. Jadi, tidak digalakkan untuk korang menggunakan dalam pada satu masa yang sama. So, my recommended to you all untuk gunakan produk-produk ini pada waktu yang berbeza. As a conclusion, what you should do when you facing a purging? It's very simple. Step 1, maybe korang boleh stop menggunakan produk tersebut. Step 2 adalah korang guna produk tersebut secara berterusan sehingga korang mendapatkan kulit yang korang idam-idamkan. Senang bukan? I hope korang learn something from this video. Stay tuned and we will see next time. Bye-bye.